Sudah pukul 3 pagi, Farah masih belum boleh melelakkan mata. Dia turun ke bawah dan mengambil minuman coklat dalam peti sejuk. Seketika Farah mahu meneguk minuman itu, dia ditegur oleh seseorang. Dan orang itu adalah Lokman. Farah terkejut lelaki itu menyebut nama Sarah. Dan gelas kaca minuman yang dipegangnya terjatuh dan pecah berderai. Marzuki dan Zahila segera turun untuk melihat apa yang berlaku. Siapa tu, Mak? Lokman bertanya. Inilah Farah, kembar arwah Sarah. Kan Mak dah cakap dengan Mak minggu lepas yang Farah balik hari ini? Mak dah lupa ke? Tanya Emak dengan mesra. Siapa ni, Mak? Tiba-tiba je dia ada kat sini. Farah tidak bermaksud mengecehkan hatinya. Inilah Abang Lokman kau, kata Mak. Abang Lokman? Farah seolah-olah tidak percaya apa yang dilihat ketika ini. Benarkah ini Abang Lokman? Abang Lokman yang pernah ditatap pada gambar cukup jauh berbeza dengan lelaki yang berada di hadapannya. Farah minta maaf sebab Farah tak sangka akan bertemu Abang macam ni. Farah tak tahu Abang dah balik. Farah minta maaf banyak-banyak. Lelaki itu hanya mendiamkan diri. Zahila membantu Farah menyapu gelas kaca yang sudah bertaburan di lantai. Manakala Farah mempelawa diri pada Lokman untuk buatkan minuman. Abang nak minum? Farah boleh buatkan. Farah memulakan langkah pertama untuk mengambil hatinya. Tak payahlah, balasnya. Dengan pantas Emak mencelah. Biarlah Farah ambilkan minuman untuk Man. Lagipun air Farah dah tumpah. Tentu Farah nak ambil yang lain. Abang nak air panas ke air sejuk? Farah bertanya lagi. Apa-apa je lah. Farah segera ke dapur. Dia teringatkan cerita arwah Sarah tentang minuman kegemaran Abang Lokman. Farah buat air apa untuk Lokman? Teh tarik. Pada pagi itu, Farah bangun tidur sambil diperhatikan oleh Zahin yang sedang berdiri memerhatikan dirinya di muka pintu. Zahin meminta Farah supaya menyuapkan dia makanan. Farah pun mengiyakan permintaan Zahin dan sebelum tu Farah membersihkan diri sebelum turun ke bawah. Zahin pun turun ke bawah dulu sementara menunggu Farah mandi. Apabila Farah turun ke bawah, dia melihat masing-masing sudah bangun. Maklumlah jam hampir menunjukkan pukul 10 pagi. Emak masih di meja makan. Manakala Abah dan Lokman sedang duduk di ruang tamu. Lokman sedang khusyuk membaca surat khabar. Farah pun menyuapkan nasi goreng pada Zahin. Dia kasihan melihat anak buahnya itu. Nampaknya kelaparan menanti dia suapkan. Selepas itu, Farah memangku Zahin dan duduk di ruang tamu. Ketika ini, Farah dapat berbual seketika dengan Lokman. Tapi perbualan mereka didahului oleh pertanyaan Lokman, iaitu apa perancangan Farah pada hari ini. Entahlah, duduk rumah aje. Abah ada rancang untuk kami ke? Farah cuba mengusiknya. Namun Abah Lokman memandangnya tanpa sebarang reaksi. Farah jadi serba salah. Maaflah, Farah bergurau je. Dalam hati Tuhan saja yang mengetahui betapa bergelodaknya perasaan ini, kata arwah Sarah. Abang Lokman cepat mesra, suka ketawa dan pandai mengambil hati orang. Tapi bagi Farah, bezanya macam langit dengan bumi. Lokman terus bertanyakan pula pada Farah mengenai masa depannya. Selepas selesai belajar, agaknya bila Farah akan mula mencari kerja? Farah pun menjawab yang dia mahu relax-relax dahulu dan buat sementara waktu dia mahu menjaga Zahin. Penjelasan Farah membuatkan Lokman tidak senang hati. Kalau boleh, dia tidak mahu anaknya terlalu rapat dengan Farah. Dia tidak mahu Zahin terfikir yang Farah adalah mamanya. Padahal, mamanya sudah lama pergi. Lokman mahu Farah segera mencari kerja supaya dapat menjalankan hubungan dengan Zahin. Zahila menasihati Lokman supaya memberi ruang pada Farah untuk menjaga Zahin buat sementara waktu. Sekurang-kurangnya, Zahin dapat sentuhan mamanya dari Farah. Tapi nampaknya, Farah terpaksa menghadapi risikonya di kemudian hari nanti.